Halo geng, kali ini saya akan membahas tentang Nikola Tesla, dari penemuan hingga kisah kematiannya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tanda loncengnya, agar tidak ketinggalan update terbaru tentang serangkaian kisah lain yang kami sajikan. Nikola Tesla adalah sosok ilmuwan dan penemu yang berpengaruh besar dalam sejarah kehidupan manusia. Listrik yang kita nikmati sekarang merupakan salah satu penemuan jenius dari seorang bernama Nikola Tesla. Salah satu proyek suksesnya adalah transmisi listrik berbasis wireless yang terbilang revolusioner. Energi dari wireless ini akan menyingkirkan pabrik minyak dan gas. Tesla menggarap proyek ini di akhir hidupnya. Setelah mengalami kebangkrutan, jauh setelah itu, barulah terungkap bahwa seluruh hasil pekerjaan, riset, dan temuannya dicuri. Temuan lainnya adalah mobil listrik yang ternyata dihadang oleh perusahaan minyak, industri mobil, dan pemerintah. Mereka secara bersama berupaya menyetop berkembangnya mobil listrik pada tahun 90-an. Apa yang telah dilakukan oleh Nikola Tesla merupakan sebuah hal yang sangat memengaruhi kehidupan manusia di masanya dan masa yang akan datang. Nah, untuk mengenal Nikola Tesla lebih dalam, mari simak ceritanya sampai selesai. Siapakah Nikola Tesla? Namanya memang kalah beken jika kita membahas tentang orang jenius yang pernah ada di dunia. Nikola Tesla kalah populer dari sosok jenius lainnya seperti Thomas Alva Edison, Albert Einstein, atau Stephen Hawking. Namun, kejeniusan ilmuwan underrated ini juga nggak bisa dipandang remeh. Penemuannya sangat berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia sampai saat ini. Berkat penemuannya, listrik dapat mengalir dan dapat menjadi sumber energi yang menghidupi berbagai macam aspek kehidupan manusia. Coba bayangkan kalau tidak ada listrik, kehidupan ini pasti diselimuti kegelapan. Penemuannya terhadap sistem arus bolak-balik atau alternating current menjadi batu lompatan dalam sistem listrik modern. Nikola Tesla juga menemukan penemuan penting lainnya seperti radio, remote control, motor listrik, dan trafo tegangan tinggi. Biografi Nikola Tesla. Tanggal kelahiran pasti Nikola Tesla belum diketahui secara pasti. Ahli sejarah menyatakan, Tesla lahir sekitar tanggal 9 atau 10 Juli 1856 di Kroasia. Yang cukup menyeramkan, menurut cerita dari keluarganya, Tesla lahir saat badai dan petir menyambar hebat. Tak pelak, bidan yang membantu kelahiran Tesla mengatakan bila anak itu akan menjadi anak kegelapan. Ibu Tesla langsung mengatakan bila Tesla tidak akan menjadi anak dari kegelapan, melainkan dari cahaya. Benar saja. Di masa depan, Tesla mampu menemukan teknologi untuk menyebarkan aliran listrik. Dia menjelma menjadi seorang ilmuwan, fisikawan, teknisi mekanik, dan teknisi listrik yang menemukan konsep listrik bolak-balik, yang kemudian menjadi cikal bakal sistem listrik modern. Pada saat muda, Tesla sudah memiliki kebiasaan aneh. Dia menolak menyentuh rambut siapapun, tertarik dengan benda berkilauan seperti perhiasan, serta selalu menghitung langkahnya kemanapun dia pergi. Tesla mengalami sinestesia yang memengaruhi memori fotografisnya. Dalam buku berjudul My Invention, The Autobiography of Nikola Tesla, diketahui bahwa Nikola Tesla dapat mengingat setiap kata dan gambar dari buku-buku yang pernah dia baca atau ciptakan. Minatnya pada listrik terjadi saat Tesla berada di sekolah menengah. Dia terinspirasi guru fisikanya yang membahas tentang fenomena misterius. Setelah lulus dari sekolah menengah pada 1873, Tesla kembali ke kampung halamannya dan tertular kolera. Hal ini membuatnya harus berbaring selama 9 bulan. Bahkan beberapa kali ia hampir mati. Pada tahun 1884, Tesla hijrah ke New York dan bekerja untuk Thomas Alva Edison. Itulah awal mula konflik keduanya tercipta. Pada usianya yang masih muda, Tesla bekerja di anak perusahaan Edison. Bakat jeniusnya tercium oleh bos Tesla yang langsung merekomendasikan Tesla kepada Edison. Singkat cerita, pada suatu ketika, Edison meminta Tesla untuk mendesain ulang generator DC agar lebih efisien.
Edison menjanjikan $50,000 kepada Tesla jika mampu melakukannya. Dan dengan kejeniusannya, Tesla mampu mewujudkan apa yang Edison minta. Namun, bayaran yang dijanjikan tak pernah datang. Edison malah berkata, "Kamu tidak memahami candaan orang Amerika." Merasa kesal, Tesla pun memutuskan untuk keluar dari perusahaan Edison. Ia hanya bekerja selama setengah tahun untuk Edison. Setelah berpisah dengan Edison, Tesla mampu menunjukkan kehebatannya dengan menemukan konsep arus bolak-balik. Penemuannya itu lebih berat dibandingkan sistem listrik searah milik Edison. Dalam kurun waktu setahun saja, Tesla mampu membuat 30 karya yang dijadikan hak paten olehnya. Trafo tegangan tinggi, remote control, hingga motor listrik merupakan contoh dari kontribusi penemuan Nikola Tesla. Selain itu, Nikola Tesla juga melakukan serangkaian penelitian dan eksperimen tentang gelombang radio, hingga ia pun berhasil membuat radio. Dia meneliti hal ini karena memiliki ketertarikan yang besar dengan radiasi elektromagnetik. Namun sayangnya, Nikola Tesla gagal mematenkan radio, dan akhirnya radio berhasil dipatenkan oleh Guglielmo Marconi, sehingga kita mengenalnya sebagai penemu radio. Kegagalannya ini karena serangkaian musibah yang menimpanya. Pada tahun 1895, laboratoriumnya dilahap habis oleh api, sehingga banyak catatan penemuannya yang ikut terbakar, termasuk catatan tentang radio. Meski dirinya menciptakan banyak sekali penemuan luar biasa, namun tak sedikit orang enggan mengakui kehebatannya. Ide-idenya kala itu dianggap aneh. Bahkan Nikola Tesla sering mendapat predikat sebagai orang gila. Kemalangan Tesla terus berlanjut. Pada tahun 1915, dia mengumumkan kebangkrutannya. Media saat itu memberitakan Tesla sebagai orang gila dan penipu. Tesla pun menghabiskan akhir hidupnya dengan menggarap beberapa penelitian baru. Dia juga menghabiskan sisa hidupnya dengan memberi makan merpati yang dipeliharanya. Sampai-sampai, seseorang berkata bahwa Tesla seringkali berbicara dengan merpati-merpati itu. Penemuan Nikola Tesla. Dikutip dari Tesla Skin Center, berikut ini adalah beberapa penemuan dari Nikola Tesla. Sistem arus listrik alternate chain current. Sistem ini kita kenal juga dengan sebutan arus bolak-balik. Penemuannya ini digunakan oleh para insinyur listrik sampai saat ini untuk mengalirkan arus listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Nikola Tesla berhasil menemukan teknologi ini dengan memanfaatkan kekuatan dari air terjun. Tesla mengembangkan proyek transmisi AC hingga berhasil membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Grafik bayangan. Penemuannya ini terinspirasi dari penemuan sinar X dari ilmuwan Jerman Wilhelm Conrad Röntgen. Tesla mengembangkan shadow graph dengan menggunakan tabung vakum dan menciptakan gambar yang lebih jelas dari teknologi sebelumnya. Radio. Meskipun teknologi ini diklaim oleh Guglielmo Marconi, namun orang yang pertama kali mengembangkan teknologi radio adalah Nikola Tesla. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Marconi telah banyak mengambil ide-ide Tesla, hingga akhirnya mematenkan radio. Lampu neon. Lampu neon adalah modifikasi dan pengembangan yang dilakukan Nikola Tesla dari teknologi lampu yang sudah ada sebelumnya. Saat ini, lampu neon digunakan sebagai alat penerangan dari kegelapan di malam hari. Motor induksi. Motor ini menggunakan induksi elektromagnetik sehingga mampu berjalan. Motor induksi Tesla saat ini mampu menggerakkan barang rumah tangga seperti penyedot debu, perkakas listrik, hingga pengering rambut. Motor induksi ini juga menjadi inspirasi bagi perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika yang diusung oleh Elon Musk. Kematian Nikola Tesla. Menurut berita yang beredar, Nikola Tesla meninggal dunia pada 7 Januari 1943. Ia meninggal dunia akibat serangan jantung. Ia ditemukan di kamar penginapannya yang berada di daerah New York. Jasad Tesla baru ditemukan 2 hari setelah kematiannya. Penemuannya ini karena seorang pelayan mendobrak pintu hotel yang bertuliskan, "Jangan ganggu." Lalu menemukannya dalam keadaan yang sudah tak bernyawa. Sebelum kematiannya yang mengenaskan, Tesla sempat menulis surat untuk ibunya. Surat ini sangat pendek, hanya berisi 2 kalimat. Tetapi isinya begitu menyayat hati. "Saya berharap bisa berada di sampingmu sekarang, Ibu, untuk membawakanmu segelas air,
Bertahun-tahun waktu saya habiskan untuk melayani umat manusia yang tidak memberi apa-apa selain hinaan. Nah, itulah dia cerita perjalanan seorang ilmuwan jenius bernama Nikola Tesla. Penemuannya boleh jadi merupakan salah satu penemuan paling revolusioner yang pernah ditemukan oleh umat manusia. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tanda loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru tentang serangkaian kisah lain yang kami sajikan.